Okey, assalamualaikum guys, apa khabar semua? Right, so hari ni kita nak buat video pemasangan hand clutch untuk LCV8 lah. So lepas ni kalau dah siap pasang dah semua function elok, motor ni dia jadi LCV8 ES. Okey. Tapi tengoklah sampai dekat mana saya boleh shoot, ataupun nanti kalau Wan boleh tolong shoot sikit-sikit ke, okey. Tengok macam mana lah. Alright. Sebab saya ni sekarang ni pun dah pukul 2 lebih. So saya pun nak kena ambil saya, bini saya banyak kerja. So mungkin saya akan bawa balik motor ni kot. Mungkin lah, tengok macam mana lagi. Alright. Saya akan bawa balik motor ni sebab motor ni nak kena pidaino. Baru tukar cam dengan hyper clutch. Exhaust ECU kan kena pidaino lah. Alright. So hari ni kita nak buat video pemasangan. Tengok yang mana saya boleh cover, saya cover. Ataupun kalau tak sempat nak cover apa pun, nanti kita tunjuk je apa yang beza, apa yang ni lah. Itu saja. Okay. So sekarang ni nak kena buka cover set. Kena buka semua macam lah. Kira belakang tak payah, usah tepi. Ha? Tepi, depan kepala buka semua kan. Nak kena tebuk apa semua ni. Alright. Okay, kita tengok macam mana lah. Alright. So jom kita buka dulu slow-slow. So dah bogel kat semua dah. Okay. So kita buka semua, senang nak access apa semua lagi. So lagi nak tengah fitting lah. Okay. First kali ini buka ni nak untuk senang fitting untuk clutch lagi. And then kita kena check kat sini lah. Okay. Kena buka semua dulu, tengok macam mana dulu. Hopefully senang masuk apa semua lah. Alright. So saya tak pasti lah, saya sempat lagi. Sebab sekarang ni pun dah pukul 3 lah lebih kurang. Okay. So lagi saya pun nak kena balik dah. Hopefully sempat lah untuk siap motor ni. Alright. Okay lah. Kalau mungkin tak ada apa-apa, nanti kita je sambung video dah siap pasang. Saya review sikit, nanti kita tengok review on board macam mana, on ke tak on. Alright. Okay guys, saya balik dulu. Saya serahkan kamera dekat Wan. Nanti Wan dengan Basha akan sembang video. Dia kata dia tak rot dah, tak dapat Y baru. Saya mau balik Y. Lama tak naik Y. Ya. Akhirnya dapat juga beli Y. Dapat juga beli Y. Y biru. Kira okay, itu. Ni bau petai jet hitam pakai Y. Oh, ini saya Y. Jom. Eh, lawa. Okay. Sampai Roger. Puasa ni apa saya yuk? Ya. Puasa ni apa saya yuk? Ya yuk. Balik-balik buka payuk. Oh. Sampai lah. Sampai. Itu sama ni bau. Okay gang, hari ni bos kita bagi handover untuk buat video. Dia kata dia penat puasa, dia nak balik. Dia kata dia buat sopor, dia seorang puasa. So hari ni tak buat banyak pun. Dia nampak ni, dia nak convert pergi ke hand clutch untuk AC V8 dah.
So untuk info lebih apa yang tu saya tak sure, nanti dia akan terangkan. Saya just cover video untuk buat cara-cara pemasangan. Macam ni Abang Syam tadi dia canai sikit tepat untuk letak side mirror. Kalau tidak dia punya hang glass tu tak boleh masuk. Ya, yeah, pelayanan video ni. Untuk info apa lebih kepada macam cara bawa apa semua nanti tu Big Boss kita akan cover lah. Layan dulu. Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Semoga semua kena yang sihat-sihat selalu. Okay, yeah boy, okay. Hari ni video simple-simple lah. So, di hadapan anda ni, ini ialah sebiji Y15ZR V2 warna biru, Blue Storm. Okay, motor ni dah lama dah, motor ni owner ni pakai. Okay, dan motor ni pun dah lama dah standard. Mileage pun dah 16,000. Lepas ni tu lah, saya. Okay, so inilah motor customer Abang Syam lah. Okay, saya sebab saya tinggal, saya punya LC tu untuk buat bahagian clutch. So saya bawa balik motor ni, dan dalam tu memang motor ni nak kena pilih Dino. Okay, so sekarang ni kita nak ke Abang Gar untuk pilih Dino. Alright, so motor ni owner mula-mulanya dia hantar, dia nak minta Abang Syam buat spek 63. Okay, tapi atas recommendation Abang Syam, Iman motor pun banyak apa semua kan, Abang Syam suruh dia try dulu, rasau dulu spek tukang cam. So motor ni sekarang ni dia pakai ECU, ECU P44 ECU, power ECU, ECU yang Abang Gar jual sendiri. Alright, lepas tu cam dia pakai ESR1 exhaust Espada, and then hyper clutch Tomaki. So itu saja yang dia buat. So sekarang kita nak pindah Dino, nak bagi cun-cun semua ni. Tengoklah, ada rezeki lagi balik, kita try tengok dia punya toasting apa. Alright, tapi tu lagi nak try toasting pun no. Meter tak nampak, meter owner ni dia dah pun tinted. Saya pun nampak terlampau ni. Saya pun nampak terlampau ni, sebab gelap sangat. Tapi tak apalah, kita layan lah. Tengoklah nanti saya cuba on ke GPS ke, ataupun nanti saya pun terdeterkan di video saya tengok sini.